Pak. Assalamualaikum, Bah. Banyak rumahnya. Gak popo buat kenapa-napa salaman yuk. Dalamnya pundi, Bah? Dalamnya pundi? Rumahnya mana asli? Rumahnya mana, Mbah? Kalau dulu dari sana. Kalau dulu dari sana. Lah ini rumahnya siapa ini? Ini kalau tukang parkir itu ada kan supaya kita. Bah. Itu buat apa? Hah? Buat apa? Dalam? Itu dijual. Dijual. Lah wong kula mboten ngeten tak ke. Apa ya carane? Kula niku mboten ngeten. Oh, Mbak enggak minta. Mboten. Mbak nyari-nyari rosokan. Coba, coba mana? Sini. Nah, cari. Tuh. Yang tak tangani sama tangani orangnya lari ke jalan lho. Masya Allah iki, Mbah. Kuwetnya di, Mbah. Bisa buat dia. Ngeten lho, ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten. Lah, dikumpulaken ngeten. Nah. Apa wis kumpul wis jenggo? Dalam. Wis jenggo. Jadi kita agak maksa ya, masalahnya kita yang waras yang harus ngalah. Bukan kok kita maksa enggak. Jadi nanti kalau semakin lama cincin itu kalau enggak dilepas. Kok malah dimatiin? Banteran. Adik siap nanti. Ini alhamdulillah. Adik kita jantep kok ngomong. Dalam. Saya ngerti isi apa kayak kaya kok. Halo bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman subscriber semuanya, saya mohon maaf apabila selama ini kita masih punya ada salah hilap. Saya mohon juga dukung terus kegiatan kami. Mudah-mudahan hasil dari channel ini, alhamdulillah kita sudah punya tempat yang mana nanti akan kita pakai untuk pembangunan tempat ibadah atau masjid ya. Hari ini saya ditemani Mr. Salepuk dari Madiun. Jadi warga di sini melihat seorang bapak-bapak yang terasa aneh karena menggunakan pakaian kayak Shaolin. Shaolin. Ya, jadi dia keliling nih. Dia pakaian Shaolin. Ya, mari. Sekarang coba kita bersihin aja, kita cari. Nah, bentar lah ya. Pak, assalamualaikum, Bah. Banyak rumahnya. Gak popo buat kenapa-napa salaman yuk. Dalamnya pundi, Bah? Dalamnya pundi? Rumahnya mana asli? Rumahnya mana, Mbah? Kalau dulu dari sana. Kalau dulu dari sana. Lah ini rumahnya siapa ini? Ini kalau tukang parkir itu ngerti. Dalam? Kalau yang parkir itu ngerti. Bulan sana katanya rumahnya. Oh gitu. Mbah namanya siapa? Saya Selamat. Pak Selamat. Ya. Mbah Selamat. Pak Selamat sudah makan belum tadi? Sudah. Sudah minum? Sudah. Mbah Selamat. Ngopo? Orang mau ngambil sampah aja enggak kuat badannya. Lantas ini. Berarti sampah. Ini Mbah Selamat ini hari-hari bawa sampah. Iya, ini. Bawa sampah ini. Mbah Selamat bawa sampah buat apa? Hah? Buat ini apa? Sampah yang bukan begini, kalau begini banyak sekali. Orang sini, Pak ini. Punya anak? Orang Pacitan. Kalau orang Pacitan jauh loh. Terus ini siapanya? Selamat, ini punya siapa ini? Selamat. Ini punya Pak Selamat. Itu. Eh? Saya ini. Beli boleh, Pak Mat? Saya beli boleh? Nah, orang sampah begini kok dibeli. Ini ini kan supaya kita. Bah. Itu buat apa? Hah? Buat apa? Dalam? Itu dijual. Dijual. Ya wong kula mboten ngeten tak ke. Apa ya carane? Kula niku mboten ngeten. Oh, Mbak enggak minta. Mboten. Mbak nyari-nyari rosokan. Ayo. Ayo ngono iku. Ini dijual Mbak. Aku emangnya, Mbak. Jual aku. Ini apa ini? Ini alat ini. Aku. Ini apa ini, Mbak? Hah? Apa ini? Bambu, tongkat. Tongkat. Ngacuk kayak sekoso kok. Oh, jadi Mbaknya ini memang sengaja bawa bambu ini untuk tongkat. Bukan. Kayak apa jalannya, Mbak? Kalau jalan kayak apa? Mentung tikus, mentung ular. Oh, dipakai mukul untuk, tikus, pakai gol ular. Untuk ganti, apa yang ngene iki? Niki tudung napa, Mbah? Hah? Tudung napa niki? Namine? Hah? Niki deling anu. Deling ori. Deling bah. Ori. Mbah, topiannya dilepas dong, Mbah. Hah? Topinya. Wah, legah. Panas, wong. Ini kalau panas enggak kuat begini. Legah, nyun sewu, legah. Nyun sewu, legah. Ngomong-ngomong sing penak.
enggak kuat begini. Taman kerokok enggak? Hah? Tak kasih. Iya. Nah, dikasih mau aja lu enggak kuat. Mbah, coba jenengan duduk selonjor yang enak gitu, Mbah. Coba jenengan duduk selonjor yang enak. Ini bau. Tapi jitin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, duduk orang mana, Mbah? Nah. Betul korek, Mbah. Betul korek, Mbah. Ya Allah, amit. Ini ternyata mbaknya ini. Mana? Rambutnya sudah gimbal. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Mbah, coba bismillahirrahmanirrahim. Mbah, sebentar. Lihat aja, Mbah. Sudah bareng. Gak apa-apa, Mbah. Cuma gini lihat lho, aja. Gini, Mbah. Kepengin, kangen, Mbah. Putune kangen pengin roh toe. Kayak apa ini? Oh, rambutnya orang tekan ngurusin. Ini sudah keikat. Ayo ngurusi sampah ya, orang tekan. Ilaihi Rasulullah. Oh, anu ini, ini. Dapat ini loh, ini loh. Ini gini, gini. Gila, Mbah. Enggak, Mbah. Aku pengen roh aku. Ini putih, putih, putih. Ini diikat. Ayo, dikenal apa anak-anak. Gini loh, gini loh. Ya, ya. Nah, sudah, sudah. Ini. Ya, gini. Masa lah. Jadi pendekat. Ayo, ketak, ketak, loh. Gini. Ya uwe ya iki lembah dong. Yo, kayak Shaolin. Pendekar dari gunung, Pak. Coba, wong goyangane gelem lurus kok ngene iki coba. Amin, alhamdulillah. Ini coba ini gini bismillahirrahmanirrahim. Ini berat ya. Buat wong. Kok sampean kuat bawa ini? Motor 6 iki. Maksudnya motor 6 itu gimana? Asa dile. Hah? Sadel bekas sadel. Oh, maksudnya jangan dikelatak. Nggak, ini Mbak ini. Ini berat loh. Coba, Pak, sampean pegang berat nggak, Pak? Ini Bapak sopir ya, kita nggak ngerti. Coba. Berat ya? Aja. Jadi ini dari, anu, apa? Ya, sampah kabe. Sadel, apa namanya sadel. Sadel 6 sepeda motor dikumpulkan jadi satu. Ayo, nah, iya. Buangan. Ya? Iya, okay, Pak. Ya, ya. Kabe sampah. Mbak? Saya minta tolong nggih. Ini kan saya minta tolong sama jenengan nggih ya. Saya minta tolong sama jenengan. Korek. Korek ke mana ini? Nanti Mbah diganti bajunya yang rapi. Benar kan? Orang begini kok rapi. Iya, nanti harus rapi, Mbah. Nah. Amit nyun sewu. Ini sudah. Wong nomo nyun sewu nek wong tuwek. Amit. Nggih. Jenengan daleme asli pundi, Mbah? Desa pundi? Asli. Kalau zaman biyen Apang zaman biyen. Habis pelawean tahun lho. Ketapang? Ke zaman biyen. Ketapangnya Madura lho, Mbah. Anu iya ya, ketap Banyuwangi ya, nyebrangan itu. Aku dilepasi. Boten, bismillahirrahmanirrahim. Aku dilepasi. Iki KN iki min KN. KN iku napa? KN Kuningan. Oh, Kuningan. Nah, Kuningan ora barang-barang. Barang. Iki nek sampai negel-negel kemarin Pak sing di Pati itu sampai 6 ini masuk ke sini. Masuk ke daging. Yang tak tangani sama tangani orangnya lari ke jalan lho. Masya Allah iki, Mbah. Kuwetnya iki, Mbah. Bisa kok dilepasi. Ngeten lho, ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Ngeten, ngeten. Lah, dikumpulaken ngeten. Nah. Apa wis kumpul wis jenggo? Dalem? Wis jenggo. Jadi kita agak maksa ya, masalahnya kita yang waras yang harus ngalah. Bukan kok kita maksa enggak. Jadi nanti kalau semakin lama cincin itu kalau enggak dilepas itu akan nyatu dan enggak akan nyatu. Yang kemarin ini masuk sini, Mas. Masuk sini. Itu di Mojokerto ki masuk sini, masuk daging. Amit, oh, ampun ampun dilepasi niki. Boten, boten. Botak. Ben gak lara. Lara resik kaya ngene kok. Coba. Sakit. Boten, boten lara. Boten. Ampun dilepasi. Boten. Nek kok pengen digo malih. Kulo golekane kaya ngono. Bah. Saman dabang nek kene melok nang omahku gelem piye? Gunting. Tau peni. Gunting aja dulu. Ah, wegah. Kaya pakku. Ngoso. Ora sak kerja ndek omahku mangan turu. Eh ampun ampun di. Ampun. Kula mboten salah pripun-pripun. Kula njaluk mboten ngemis mboten. Diresiki, Mbah. Ampun, pun kersane. Mbah. Pun kersane. Mbah, Mbah, jadi gini-gini. Pun kersane. Mbah. Saya minta maaf ke jenengan ya. Sebelumnya saya minta maaf ke jenengan. Kalau jenengan rapi ganteng malah, Mbah. Alah, wong kaya ngene kok ganteng lho, Mbah. Ganteng kuat. Lah nggih. Gak kuat. Ini jenggotnya ini biar biar ndak kotor. Gak. Ini jenggot aja, jenggot aja. Jenggotnya aja, jenggotnya. Bismillah. Jenggot aja. Enggak gini lho. Enggak. Men Jawa. Jangan. Men Jawa. Glo. Anu, oke wong bodho karo nek ora resik, resik. Ben seneng. Ben seneng, Mbah. Amit. Ampun. Ojo dipencet. Men Jawa. Kula mboten salah napa napa. Mboten, mboten, mboten. Kula mboten salah. Njok barang mboten. Mboten salah. Wong mlaku kesel. Wah, ambo yo ngaso seren. Ora sampah, suket sak kok kowe. Wah, kula resik. Sak kok kene ngono. Mbak, ini orang sini enggak ya? Enggak.
Bukan orang sini. Eh, saya iki wong kene. Pak Lebo, ya. Ini lanjut dibawa aja nanti. Setelah ya. Dibersihin nanti dibawa aja ya. Jadi karena beliau ini bukan orang sini, kalau tadi kan orang sini, kita enggak berani. Nanti makan tidur di rumahku, Mbak. Enggak apa-apa. Jadi, Mbak, ini biar pun kita makan, bawa. Pun makan. Pun gini bismillahirrahmanirrahim. Pun toh. Terus Bu. Kurang boten salah napa-napa. Kurang boten salah nek kula salah juga bareng uang kaya ngene dirogoi uang kok padahal. Pun nggih nek boten entuk kula ngalih mawon. Kula ngalih nek boten entuk. Ha. Pun. Pun kula ngalih. Kula boten salah kecuali wong salah iku. Mbak. Boleh nek kecuali wong salah. Rambutnya kadang-kadang iku Mbak kersane rapi Mbak. Pun kersane. Kulo mboten salah. Kulo pamit nggih, kulo potong nggih. Ampun ampun. Nanti dibawa nanti biar tak bawa. Tekan kene ngurusi rambut, tekan coba. Tekan coba. Gimana? Ha, tekan ngurusi rambut tak yo nggih, ora resik no. Kulo mboten salah napa-napa. Sabar, Mbak. Mbak. Kulo mboten salah. Mbak, Mbak, Mbak. Kulo ngalah pon nek mboten entuk kulo ngalah. Mbak, Mbak. Kulo gawan ngalah. Mbak. Heeh. Ngetep to, Mbak. Kulo mboten salah. Nek wong salah. Mbak. Nek wong salah. Nggih, Mbak. Wah, lu sekoyo ini kok diprekoso kayak ya. Budai. Ya apa sih, budai, Pak? Jadi tujuannya kita ini nanti si Mbak ini akan kita bawa pulang. Ya, karena nanti kita bawa pulang, makan tidur di rumah saya, Mbak. Ini enggak ada yang harus mangan. Harus mangan. Mbaknya ini keluarganya siapa? Aku tak ngalah, Pak. Enggak punya keluarga. Aku tak ngalah. Aku tak ngalah. Kita bersin begini saat banyak sewu, Mbak. Mana, Mbak? Aku tak ngalah. Diresiin, Mbak. Ya Allah. Karena kasihan. Ulun ketok gasik. Gas. Langge, ini dipotong resik ben ketok resik, Mbak. Ora rambut suket reget kowe lho. Lho. Sampah sak awake kowe tak kulit pan. Kasihan, jadi nanti setelah kita bersihin, nanti simbahnya akan kita bawa pulang. Aku ya anu buang sampah kowe urung tekan ajal ke duit, ngerti? Mbak, nanti jenengan enggak usah nyari sampah untuk dapat duit, nanti jenengan ikut sama saya. Walah. Pak Lepuk enggak bisa kalau pakai itu. Dikit aja. Di pakai alat itu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak ngalah, aku tak ngalah. Wong aku wong seren. Mbak rumahnya mana? Mbak rumahnya mana? Ambian suka wetan kono, Ambian. Mana? Wetan mana? Rumahnya wetan mana, yuk? Ketapang zaman biyen. Ketapang itu Ketapang Banyuwangi apa Ketapang? Ini kalau bener omongannya Ketapang Banyuwangi. Jadi mbaknya ini rumahnya Banyuwangi, sekarang ini posisinya di Nganjuk. Jadi warga di sini tadi memberikan informasi ke kita bahwasannya ada seorang kakek-kakek yang tidak pernah melepas apa ini? Ini apa ini namanya? Ini. Topinya dan selalu bawa sampah dibawa kemana-mana digotong dengan bambu. Ini kamera coba fokus ke bambunya. Ya ini jadi banyak ini selalu bawa bambu ini di atau ditaruh di pundak untuk membawa sampah. Dan mbahnya ngajek wis rekoso kok. Nah dan mbahnya ini tidak pernah lepas topi caping. Topi eling gawe. Mbah. Mbak, tak tunjukin ya, Mbak ya, tak tunjukin ya, coba tunjukin kembali, Mbak. Aku tak rambutin jenengan. Loh, rambutin jenengan. Aku tak ngaleh. Aku tak ngaleh ku. Ngaleh kemana? Aku salah. Aku salah kok, Pak, coba. Salah kok, Pak. Aku mau dengerin kene. Wah, ayo nyawang suket sampah kaya ngono. Coba. Ini coba lihat. Aku tak ngaleh, weh. Aku tak ngaleh. Aku tak ngaleh, weh. Ada kuntingnya tadi enggak, Dik? Ada di belakang. Weh, kula kok tak ngaleh. Bismillahirrahmanirrahim. Wong resik sampah kaya ngono kok, Dik. Nggih, nggih. Perkoso kene ya. Kecuali wong salah, wong. Jenengan mboten salah, Mbak. Oh, ganti ning. Boloku, Mbak. Lah nggih. Kaya ngene. Mungkin kula senenane sing anu nggih. Wong sampah kaya ngono ya, Dik. Regoe wong terus. Ya golek rubukke. Tak kecil, tak kecil. Ya nggih, Mbak. Nakal jadi, aku tak ngalah, Mbak. Aku tak. Jadi Mbak ini iku Mbak sini, Mbak. Bahasanya dia ini bawa sampah. Saya ini bawa sampah. Saya enggak salah. Iya, aku arep buang sampah mono urung tekan. Oh, jadi lepasi, ora entuk. Aku tak ngalah wis. Ini pegawe. Kowe pegawe to? Ya wae pegawe. Lanjutke. Jadi mbahnya ini mana? Ini di aku sini ini salah. Ada kawat. Nek dikira ya? Jadi agak, aku orang jaluk, orang ada kawat ya, kamera masuk ini. Ngalah, ini kalau ketusuk ke tubuhnya, ini sudah karatan nih. Ini kalau ketusuk ke tuh, ini cemiti banyak. Wah, ini gue nganu, gue nyukel untuk, gue nyukel untuk. Ini buaran bagian. Ya, jadi ini nanti kalau nggak kita bersihin, aku salah. Ya, salah kok coba.
Boten Wow. Oh, tolong, tolong. Tolong. Alah, tolong. Tolong. Wong ora salah kok diprokoso. Ayah, tolong. Sudah. Tolong. Enggak bersih. Apa kok enggak bersih kok? Karo malah diprokoso iki gak le apa. Sampah iki reget sampah. Lho, jadi aku koyo ngono jadi sik. Ambo dilepas. Boten. Aja dilepas. Mbah. Aja. Mbah. Mbah. Nanti itu diganti baru, Mbah. Apanya wes ben bajunya. Wong koyo ngene Pak nyaran-nyaran kok direbut wong. Ndak, ndak yang rebut siapa? Iya, wong dalan. Ndak, jadi mbaknya ini takutnya dia diganti bajunya. Takut pada saat diganti baju baru. Nanti takutnya diambil orang ya. Jadi pemikirannya Mbak ini saya enggak usah diganti baju. Kalau saya diganti baju baru nanti ada yang ngambil gitu. Ojo. Sampe sudah makan belum? Aku wis mangan. Ini kok perkoso aku agak udut kok. Dalam? Agak udut ya malah kok. Udut itu rokok. Sengaja saya pindah karena udut itu rokok. Iya agak udut kok. Malah sudah dah, Sudah. Sudah lepas tangannya. Mbak. Sampai nanti sini, sampai tenang dulu, duduk sama saya dulu ya. Bon. Sampai daripada tinggal di sini sendiri, sampai daripada di sini ikut saya aja. Ada yang rawat. Ada yang rawat kalau tinggal sama saya. Ya. Betah rawat. Lah daripada jenengan kalau di sini di jalanan. Rawat. Sampai mau dirawat apa enggak? Kenapa enggak mau? Belo, wong yo. Neng jopo yo, kau dua takon ni ku, apa? Mono itu, oh kanyung baru, oh kau. Di siapkan mobilnya langsung tak masukkan ke mobil dia. Ini enggak usah dibawa Mbah. Weh, ini jimat. Ya nanti dibawa. Ini jimat kok. Pak Lepok, ini tak bersihin ini dulu. Ojo, ojo ini sampah. Kok dibuangi? Nah. Gimana? Ini jimat ya. Barang sih jimat. Dah. Ora sik kaya ngene kok diprekoso kene ya. Oh lah, sing wong jahat-jahat kok nengke wae. Wong. Iki keringetan bae. Goblos. Oh lah. Oh kok ora. Ngono to. Oh. Sik engko. Apa? Sampeyan mau ngambil apa? Oh, ngono. Obat mana? Mana obatnya? Mana? Ini semuanya tali. Sampah. Tali. Ini tali. Di. Jadi banyak nyari obat ini ya. Ini loh. Apa coba? Nyari apa? Coba nyari apa, Mbak? Aja. Sarung tangan ini di tak belum. Saya belum. Coba toh, Mbak. Apa itu, Mbak? Apa nunggu nopo? Obat. Ayo obat no. Tapi rambutnya enteng Mbah ya. Amit, rokoknya sudah habis. Rokoknya sudah habis. Wah, mana? Semerah rokoknya. Ini bawa tiba. Minta subscribe Mister Salipo. Obat apa itu Mbah? Mister Salipo. Masuk subscribe. Ayo. Masuk angin. Masuk lesus. Oh, Madiun. Ini Pak Purnomo dari Babat Lamongan. Itu YouTube-nya Purnomo terus belajar baik. Kalau saya Mister Salipo. Tuhan. Taman nggak mungkin ngasih tahu. Kan situ loh. Ini baik. Nah, duduk. Aku nggak pernah salah. Nggak. Duduk. Aku ngerti. Duduk. Ini mau salah kalau orang kayak beda. Ya, ayo duduk. Ketoro. Ayo Mbak. Lega. Ayo nggak bilang kayaknya kan. Gokok kira ya. Ya Allah, kondisi enggak terus kok. Enggak terus ke bakone. Kok bakone terus. Aku wong ora salah. Aku satu dhewe urung tekan iki lha, Pak Dus. Nah, ngono lho, Mbah. Ana urung tekan kok ya. Kok malah dimatiin? Banteran. Adik siapno, Dik? Ini alhamdulillah. Ada kita jantep kok ngomong. Dalam. Saya ngerti sampah kayak kaya kok. Halo bos.
Gusti. Lega, lega, lega. Jangan lega, Mbah. Salah. Lah nanti dijusi nanti sih, Mbah. Baunya kesan wangi. Kok ini loro. Kok ini loro, dadi ora kuat anu. Mbah nyuwun sewu, Mbah. Dilegahne, Mbah. Legah kosongan, Mbah. Kosongan, Mbah. Ya resik to nang ambil tangane, ambil tangane. Sudah mulai mau mandi sendiri. Awake ora resik kene. Ha, sampah kaya kaya sakoke. Enggak, cek anu, anu kelake, Mbah. Kelake dhuwur, dhuwur. Dhuwur. Jadi bukan kok kita ini kasar. No, aku nek kungkum nek kali. Bukan kok kita ini tega. Lama-lama dia nurut. Pedes ya kena. Pedes, Mbah. Pedes. Lah nggih. Ora mangan lobot tapi pedes. Ora mangan lobot tapi pedes, Mbah nggih. Mbah, tapi kakine, Mbah. Tapi Mbah kakine, Mbah. Lega, manut kakung. Lega. Nyuwun sewu lega. Bener sih to. Ki. Di mobilnya goreng ini, Dik. Iya, kaya tak juga dikit aja malah kaya. Ayo lho, lho aja kok. Bunyuk sak mikir lho. Ambil apa? Lah, orang Melayu nih aku. Aku orang Melayu. Buat nih, masuk-masuk. Udah kuat. Ngomong apa ya? Mbak, ganti baju. Yang ini kok. Pak. Walah. Kaya tak juga dikit kaya. Ambil nopo nih, aku sampah, Mbak. Oh, no isi nih. Isi nopo. Duit tak kasih, nanti tak kasih. Oh, nah, kaya. Udah, kaya. Lu mau bilang-bilang sasi. Mana-mana coba yang mana. Ini dah, yang ini dah. Ya. Ya, coba. Sini, coba, coba. Coba, coba mana? Sini. Dah, cari. Oh. Isi ini kok. Mana? Kosong. Jimat-jimat ono. Jimat apa? Eh. Ron alon. Di mobilnya taruh sini. Apa sing ira ono wong? Anu. Oh iya, jimatnya ditaruh di. Bener, bener, bener. Ada jimatnya nih. Nah. Jimat-jimat sing Mbah. Jimat di lo kayak apa, Mbah? Jadi jimatnya ditaruh di sela-sela. Walah, wis. Wis to. Wis nek golek duit kan ning toko ning kantor. Jadi ditaruh di sini nih. Di sela-sela celana. Kalau waktu saya dulu pendidikan ini di sela-sela ini dimasukin. Ya, jimat. Barang siji jimat. Tapi enggak tahu jimat bener atau enggak yang jelas disimpan. Ya ora cekel wae ge. Aku. Eh, coba. Sudah. Dari tadi teriak-teriak. Siapa yang teriak? Diam sudah. Bus. Ya kok teriak-teriak wong meneng bae ngomong lirih-lirih ngene kok. Lirih-lirih ya. Ini mbahnya. Adem topine tak nggo. Tapi iki ora ana mana topine kita. Iku topi iku topi. Anu sing nggo wadah mbako iku. Adem gue adem, Bro. Ah, aku tau ora ngrasake adem. Wong kantor. Dia oke, bayarnya oke. Boten. Eh, tau? Ah, guyu lagi. Alah, alah. Bayarnya oke kok. Boten. Adem. Sampean ini sampean. Udah, itu. Rambutnya kok hilang ini. Tak, tak, tak kasih anu aja, tak kasih. Ini sampean minum dulu, sampean minum dulu. Tak ambilkan. Ini, ngaku topi ya, ngaku ketuk. Ini bukan topi, Mbak. Ini sampean. Kene, kene, kene. Jadi, alhamdulillah. Memang kejadiannya tadi memang agak meruntak karena mbaknya belum tahu niat dan tujuan kita. Ya, sekali lagi. Belum tekan, aku tekan nyebrong kali. Waduh! Ayo rugi ya aku, no. Belum tekan. Nggak boleh. Sampar gitu ya kayak. Kami mohon maaf. Kok. Kami mohon doanya. Dukung terus kegiatan kami mudah-mudahan berkah barokah. Bersama Mr. Salib. Sekarang sudah mulai tenang. Ya, kita mulai tenang. Kita akan bawa pulang. Ya, kita akan bawa pulang. Ya. Pulang endi? Madiun. Hah, rumahnya jenengan mana? Ana iso ora duwe omah. Lah iya kalau ndak duwe omah. Kalau ndak ku. Turut anu apa? Dalan ngono kena kok. Loh. Hah? Banyak ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia gini, aku ndak punya rumah. Turut. Saya jalan, saya hidup di sepanjang jalan aja sudah senang. Nurut iya, jalan, nurut jalan sepanjang jalan. Jadi tujuan kita banyak ini kita akan bawa. Kita akan rawat ya. Dek le opo? Sungguh sekali.
Pak Lepok tadi mana? Di belakang kita? Ngombe barang, ya. Ngombe dukung ya. Terus kegiatan kami, Purnomo Belajar Baik. Mudah-mudahan berkah barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.